Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Fakro. Kali ini teman-teman kita kembali lagi di Pokemon Unite karena ada update gede-gedean. Sorry banget nih videonya baru tayang sekarang karena kan diselang-seling sama Infinity. Tapi ya teman-teman, kita akan lihat dulu trailer dari Battle Pass terbaru dan ada Pokemon baru, ada Mew teman-teman ya. Ini mantap betul gitu. Nah, ini dia. Jadi mapnya nih ganti total teman-teman. Di tengah tuh jadi Rayquaza dan efeknya juga beda, nggak kayak Zapdos ya. Keren banget sih Mew. Baru keluar langsung dapat Battle Pass, gila nggak lo? Nah, ini Mew juga gue udah sempat ketemu di ranked-ranked gitu. Ada yang udah pakai actually. Berarti dia top up tuh. Maksudnya dia langsung nge-boost progresnya. Ini gila sih. Mew ini serangannya kayak mix and match gitu. Ada solar beam, ada surf kayak. Ya nanti ya. Tunggu dapat Mew baru gue akan coba bikinin video soal Mew ya. Ya ini emang mapnya berubah total teman-teman. Tempat buffnya berubah. Terus Dreadnought-nya jadi Registeel. Terus apa lagi ya? Oh, Rotom-nya jadi Regieleki, Zapdos-nya jadi Rayquaza, dan Rayquaza ini efeknya lu nggak langsung instan goal-nya tuh defenseless gitu, tapi lu apa dapat kayak semacam shield gitu, terus kayak dapat semacam goal getter, jadi kayak lu scoringnya cepet, terus lu kayak ada score shield-nya kayak gitu sih. Dan menurut gue itu adalah update yang sangat-sangat balance ya daripada Zapdos. Gue lebih prefer update kayak gitu karena itu masih bisa di cancel. Jadi kalau udah Zapdos tuh kayak susah banget di cancelnya guys. Tapi ya ini dia battle pass-nya, gue belum beli juga. Mungkin nanti aja kalau gue misalnya pengen beli gitu ya. Karena di sini level max-nya itu dapet 9, dapet ginian baju sama ini Mew yang custom tadi ya. Custom tadi gitu teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman kita coba ke ranked. Kita coba Teia Sky Ruin. Nah ini Teia Sky Ruin, kita langsung aja ke ranked. Nah ini udah reset season teman-temannya, baru aja reset season gue pas bikin video ini. Jadi kemarin juga cuma nyampe veteran berapa, gue belum push rank lagi. Cuma kayaknya nih season ini gue pengen comeback lagi main Unite, pengen coba push ke master lagi gitu. Dan banyak banget patch juga teman-teman. Jadi kayak Tyranitar di nerf gitu ya. Dragonite di nerf, Sarina di nerf, yang kemarin dipakai di World Championship pokoknya pada kena nerf. Dan yang dapat buff itu Buzzwole actually dapat buff, tapi gue kurang suka juga karena Leech Life, gue sukanya mainan Smackdown. Terus apalagi yang dapat buff and nerf ya, pokoknya ada deh patch listnya, kalian langsung cek aja di website-nya teman-teman, udah di update. Jadi langsung aja kita ketemu di matchnya guys. Nah ini udah dapat. Oke, dan Buzzwole gue masih gak ada perubahan sama yang kemarin ya. Jadi X Speed, Weak Pole, Razor Claw, dan Focus Band. Sebenarnya kalau mau ditambah pedi pakai Muscle Band, tapi kayak lo lebih prefer extra survivability dari Focus Band sih. Dia ngasih defense dan special defense 30 soalnya. Terus Weak Pole juga dia digebukin di depan gitu. Jadi Smackdown-nya super sakit. Emang gue lebih suka prefer main Smackdown dan apa sih? Lunge ya. Jadi lompat dapat buff dari Razor Claw Smackdown. Jadi ya sembari menunggu jangan lupa di like dulu videonya teman-teman. Jangan lupa juga buat yang baru datang atau menemukan channel Bang Balcro ini, langsung di subscribe dan turn on notificationnya biar kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru dari channel Balcro ini teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman musuhnya, dan kalau kalian perhatiin dimnya juga beda total ya. Jadi benar-benar dipermak banget. Ini dia guys. Tuh, jadi Bunnelby. Terus mapnya bener-bener berubah total sih. Gue gimana cara gue nunjukin ya? Nanti deh ya. Asli men, berubah total. Waduh, Bapak Salman ke atas, Bapak Salman. Oh ininya jadi satu. Terus spawn yang di bawah juga berubah total. Facepick Wayne-nya jadi Altaria-Altariaan. Itu masih sama lah ya modelnya. Cuma di sini ada yang berubah total. Nah ini dia nih. Tuh, Audino-nya jadi Indidi. Terus tempat buffnya jadi di sini teman-teman tuh, Aselgor sama Escavalier. Oke, ini actually nggak dipukul didinya, jadi buat saya dengan senang hati ya. Oke, kita farming santuy dulu. Tolong Mr. Mime jaga. Oke, cakep banget. Mr. Mime juga dapat buff banget teman-teman, makanya pada maki Mr. Mime nyoba-nyoba. Oke, kalem Mr. Mime, jangan. Woi gila, ini orang nggak pakai focus band. Waduh serem juga dia kagak pakai focus band guys. Oke dapat guys. Eh gila. Nah untuk dia ada focus band gue. Wits. Ayo maju. Flashling. Oke cakep. Nah ini ya. Oke Bulbasaur doang, gue bisa scoring 30 di sini. Ditembokin sama Mr. Mime, cakep banget, nice banget. Udah level 6 kita, mantap guys. Nah, kita coba ke jungle kali ya, biar kalian lihat
perbedaannya. Oke, gue coba balik. Kita coba ke sentral. Kenapa gue ngomongin jungle? Ya inilah pokoknya. Sambil rotate ke atas mungkin. Jadi di sini ada Baltoy yang nggak jelas tujuannya apa ditaruh situ. Terus di sini Escavalier buff merahnya. Ini bufalannya ya, bufalannya jadi Escavalier. Dan ini serangannya gitu tuh, nge-stun. Oke. Tak gitu. Terus di sini Ansel Gore. Terus kalau kalian ke tengah, di sini jadi ada 4. Terus jadi ada sekumpulan Vespiquen, nah, Altaria. Pak, waduh. Ini asik banget bro, Dom. Pukulin aja, Bos. Pukulin aja. Nggak usah takut. Ngapain dia? Oke. Kita scoring yuk, bisa yuk. Kadut. Oke, cakep. Waduh, gila juga kamu. Eh. Sini. Oke, cakep. Scoring silakan. Oke, 20 detik ya. Surrender. Ya elah, bro. Lemah amat, bro. Surrender, kita belum ketemu Rayquaza-nya nih. One more match kali ya teman-teman ya, biar kita bisa lihat Rayquaza-nya. Jadi sampai jumpa di match satu lagi guys. Oke, kita sudah tiba di match berikutnya. Ini seperti biasa kita pakai Lord kita lagi guys. Ini beneran loh gue, jangan dianggap remeh Lord Buzzwole ini ya, beneran gak bohong. Kalian lihat, kalian sudah lihat lah kekuatan Buzzwole seperti apa ya. Dan kenapa gue sangat suka Buzzwole gitu. Memang dia sekali kena CC bubar gitu. Tapi kalian lihat bagaimana cara positioning gue. Sat abis itu mati gue. Ya kebanyakan ngomong. Oke. Kita ambil Blatoy. Wuh, bener-bener kamu ya. Waduh. Gue rusuhin lu. Wah, saya salah anjir. Salah nyundul gue. Pulang. Kanjeng Lord. Pulang Lord. Kamu offside Pikachu. Offside dong. Bah. Offside ya guys. Dengan senang hati kalau begitu ya. Oke. Okay. Ada Wiggly di sana. Sudah menjadi Wiggly tough ya. Gue coba scoring kali. Tipis-tipis boleh kali bosku. Trut. Aduh. Ya silakan scoring. Cakep banget. Mundur. Altaria. Spawn. Iya, cakep. Waduh, bawah kayaknya kobrak abrik tuh. Bagaimana itu bawah? Woi, wah, bawah terobrak abrik guys, sepertinya guys. Pulang dong coy, pulang coy. Gimana ini bawah? Masih froki guys. Wait. Oh, cabut. Rame bos Q, pulang bos Q. Ini gimana sih? Ini nge-lag nih dia. Ya, hilang lupa. Oke. Kayaknya gue harus ke bawah ya guys ya, butuh pertolongan dunia bawah. Enggak jelas. Nah, gua belakangin lo. Enggak jelas lo. Ya udah guys, sepertinya gue harus bantu-bantu bawah ya. Nih. Suram bet kayak bawah suram. Buff belum ada lagi. Oke, itu udah Aegis Slash ya. Aegis Slash sama Delpox cuy. PR nih. Wah. Udah Talon. Waduh, diambil dia dong anjir. Wuh, serem. Weh, gue butuh XP bos. Bos, ini gak bisa banget bos. XP bos, gue butuh level 7 dulu bos. Dapat lunch, cakep. Wih, idi. Mayo, setengah darah lo, ayo lo. Mas, pulang dulu, pulang. Gue ngancam doang itu, mengancam. Wait. Pulang kamu. Iya, hilang Aegis Slash-nya bos. Colong lagi bos, ini bos, Delpox bos. Bos, Delpox-nya bos, majuin aja bos. Oke, kita scoring bos. 27. Oke, cakep. Hilang Delphox-nya, cakep. Gue colong Delphox-nya dulu coy, bahaya itu. Oke, jebol bawah. Tuh, harus gue bantuin kayak gitu coy. Ayo, pulang. Gak kena lagi.
Ya udah ini aja. Ayo sini loh. Mati. Oke. Gitu guys, caranya guys pakai Buzzwall. Wuh. Makan tuh CCCC ya, hilang semua bos. Terlalu fokus di bawah, lihat tuh atasnya jebol juga enggak? Jebol bos. Gila. Pokoknya kalau ada Delphox gitu kita lompatin aja guys pakai Buzzwall. Samperin langsung launch smackdown, hilang langsung ya. Enggak bisa ngapa-ngapain enggak? Oke. Kita chill dulu ya. Seperti biasa bos. Udah selesai fun-funnya. Atas bawah sudah jebol gaming. Oke. Smackdown lagi. Biarin aja kasih atas guys. Udah gak bakal bisa itu. Rame banget. Ya connecting gue kenapa nih? Ya. Bro. Aduh ini penyakit guys. Beneran guys. Tuh kan. Penyakit kan. Nah sorry ya guys ya. Emang terkadang suka seperti itu. Waduh. Kena cece duluan ya. Oke untung hilang duluan ya. Terima kasih Greninja sudah open ulti. Kampret banget ya guys. Oke biarin dulu kita harus regi-eliki atas sepertinya. Tolong jangan DC-DC lagi ya. Gue trauma nih makanya nih. Kalau main pakai Switch. Tapi kalau main pakai HP. Kuota gue, WiFi gue di bawah anjir. Jadi sama aja koneksinya hilang-hilangan juga. Nyakit ya. Oke kita head to the top path. Let's go. Ayo dong sampai Rayquaza niche. Penasaran bet. Oke, ayo Blasto, aman. Mari. Oke, stack Razor Claw dulu. 1 2, weak pole gua stack 2. Oh, weak pole gua cuma stack 1. Ayo weak pole gua stack 2, terus hantam lagi. Weak pole gua stack 3, cakep. Oke, udah dapet ya. Gak apa-apa bawa biarin aja. Kita mau coba fokus jebolin atas ya. Waduh ada Delphox tuh, asik banget Delphox. Buset. Kalem. Buset. Oke, jebol. Eh, gak jebol bos. Oke, jebol dong. Cakep. Oke, mantap. Mati semua nih BTW. Bisa gak ya? 12, 23. Oke 12, ayo lu mau defend mana? Atas atau bawah? Ayo, bawah juga jebol. Cakep. Buset, kejar gue. Yang bener serius lu. Yang bener. Kok gue gak mau mukul Wigglynya? Nge-lag bos. Oke cabut. Biarin, biar gue mati aja, gak apa-apa. Buset, biar gue mati aja. Ini pakai switch susah ya. Dia langsung ngarahinnya ke wild Pokemon. Gue harus bener-bener ngarahin ke Wigglynya dulu baru dia nampol Wiggly. Jadi itu rada PR-nya di situ sih. Oke, Greninja, kamu cukup gila ya ambil buff-nya. Udah pulang Greninja. Coba tabung ulti 1 menit bisa nggak? Ayo. Ayo, demi Rayquaza nih. Kita pengen melihat seberapa GG-nya Lord Rayquaza ya, guys. Ini ke atas masih bisa nih actually. Buat dapetin regi-eleki. Gue sambil cicil XP aja deh, level 13 lumayan lah ya. Oke. Buset. Open ulti orang-orang. Anda tidak pada sadar kah? Di sini sekarang menit berapa? Udah kalem aja bos. Bos kalem aja bos, lihat menit bos. Oke rata. Oke, beres. Yuk, Rayquaza. Dua mati sih. Gue boleh repositioning gak? Gak deh, gak usah. Gue zoningin di sini aja. Oke, ayo Rayquaza dikit lagi. Cakep. Iya, tuh guys. Kalian langsung dapat buff shield. Terus tuh, gains a shield increase goal scoring gitu. Ya, belum dikasih kesempatan untuk scoring udah
surrender musuhnya. Jadi seperti itu ya teman-teman, map terbaru dari update terbaru Pokemon Unite First Anniversary ini GG banget menurut gue. Jadi kalian yang udah pada pensi, kalau mau coba comeback mungkin ini adalah saat yang tepat karena gameplaynya udah lumayan fresh lah ya. Ada banyak-banyak yang di rework gitu. Dan ini jujur fun banget ya. Jadi segitu dulu teman-teman untuk video Pokemon Unite kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat yang belum follow social media gue, kalian bisa follow gue di Instagram di @falcro52 untuk update-update terkait channel ini dan terkait gue juga. Ya misalnya gue lagi ngapain, gue lagi fokus apa, atau sneak peek video-video terbaru, itu gue selalu update di Instagram gue di @falcro52. Jadi make sure buat follow. But ya segitu dulu untuk video kali ini. Stay safe, stay awesome, and I'll see you guys on the next one.